Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ini kita nak sambung balik dengan bullish grade A engulfing. Semalam kita belajar bearish grade A engulfing. Okay, untuk bullish grade A engulfing, okay, basic concept engulfing adalah candle makan candle. Okay, so dalam contoh ni anda boleh nampak candle bull di sini. Okay, dia memakan candle kuning di sini, betul? Tetapi bukan sekadar itu saja. Okay, highest candle bull lebih tinggi daripada candle bear dan lowest candle bull lebih rendah daripada candle bull. So ini adalah basic concept ataupun kita panggil dia grade A engulfing. Bermaksud dia bukan sekadar body tetapi sekali dengan shadow. Okey, lebih baik kalau anda dapat setup sebiji macam dalam gambar yang saya tengah tunjuk sekarang ni, iaitu dia punya body dia mematikan shadow highest untuk candle bear tu. Okay, so cari yang setup begini untuk high probability winning rate. Okay, so basic concept, okay, candle bull adalah open dia di bawah dan close di atas, dan highest dia adalah di atas, lowest dia di bawah. Okay, highest dan lowest untuk candle bear masih sama, beza hanya pada open dan close. Anda dapat sesuatu, sila komen.